Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Okay, sebelum tu Abang nak cakap dengan Abang punya subscribers, viewers, minta maaf 3 hari Abang tak buat video. Sebab satu sakit, satu kerja. Oh ya Allah. So alhamdulillah ada peluang di sini. Allah bagi, orang kata apa, bagi masa dan Allah bagi peluang untuk interview eksklusif bersama adik YS Rizkia. Aduh, makasih Abang, makasih banget. Udah di invite ya. Aduh, masya Allah. Okay, adik. First of all, nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab sudi. Makasih juga. Orang kata apa, Abang, untuk kita temu bual lah. Kita, dalam bahasa Indonesia, temu bual panggil apa? Apa ya, ngobrol ya? Ngobrol bareng apa ngobrol. Podcast apa gimana tuh, Bang? Okay, dia akan lebih kepada ngobrol, dia akan lebih kepada podcast. Ini ada eksklusif sebab hanya di channel Akil. Oh, masya Allah. Anda boleh dapat stream bersama adik Rizkia. Ya, masya Allah. Okay, dek, kita terus ke soalannya. Boleh perkenalkan diri kepada semua subscribers, viewers yang sedang melihat stream ini. Iya, Abang. Ini saya, nama channelnya YS Rizkia. Sebenarnya YS Rizkia itu adalah singkatan aja biar gampang. Sebenarnya itu full nama saya, Abang. Yulia Solihatu Rizkia. Gitu. YS itu apa? YS Rizkia itu singkatan dari Yulia Solihatu Rizkia. Cantik namanya. Itu nama panjangnya. Jadi disingkat untuk channel YS Rizkia saja, gitu. Orangnya pun cantik juga. Oh, masya Allah. Tapi dan saya Cak dari Lonjong. Indonesia, Bang. Tapi Cak Lonjong lagi cantik. Kenal Cak Lonjong kan? Kenal, Abang. Saya dari dulu juga udah subscribe dan ngefans banget sama Cak Lonjong, tentu saja. Cak Lonjong, kalau anda lihat video ni, kalau anda tak subscribe adik Rizkia ni, tak tahu nak cakap apa lah kan? Okay, subscribers dan viewers, boleh tak ceritakan kepada kami semua? Berbunyi pula aku punya telefon time-time ni. Jauh sikit. Okay, boleh tak cerita kepada subscribers dan viewers sejarah ataupun perjalanan YouTube channel adik Rizkia? Boleh. Iya, boleh-boleh, okay. Abang. Jadi awalnya Jadi awalnya itu aku bikin YouTube channel itu, channelnya itu tahun 2019 akhir, Desember. Oke. Itu pertama kali nge-reaction kayak musik-musik gitu. Jadi semua lagu yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia gitu, random. Pertamanya lagu. Nah, terus itu mencapai 1000 subscriber dan langsung bisa monetize di Januari. Jadi Januari itu, di akhir Januari itu bisa langsung dapat ini, Abang, gaji dari YouTube. Cuman memakan satu bulan. Langsung 2020 itu di awal Januari langsung bisa dapat monetisasi gitu. Alhamdulillah. Lewat reaction, itu masya Allah. Setelah itu ya, karena aku suka juga nge-game, jadi aku campur sama nge-live game gitu. Main game. Jadi random tadinya. Terus makin kesini ya itu banyak hal-hal baru, video-video bagus yang aku react tentunya. Karena memang suka kayak public speaking gitu loh, Abang. Aku tuh dari dulu sukanya gitu. Maksudnya dalam masa satu bulan? Iya benar. Jadi bikin channel YouTube-nya Desember 2019, 2020 Januari itu udah bisa dapat gaji YouTube langsung. Gitu, cuma satu bulan. Benar itu, alhamdulillah banget itu dulu. Okay, so sekarang ni daripada react music, itu main video games live. Okay, sekarang lebih kepada reaction Malaysia. Random reaction Malaysia, video-video yang bagus tentunya aku share banyak kan, dari film ataupun lagu. Video-video yang istilahnya kayak mempersatukan.
Indonesia sama Malaysia gitu. Menceritakan hal-hal yang baik. Aku tuh senang kayak gitu. Insya Allah tahun depan sih udah ada rencana. Insya Allah kalau memang ini mau bareng sama keluarga datang ke Malaysia. Insya Allah. Doain. Doain abang. Doain. Amin. Viewers, subscribers, pengen, kalau aku pengen langsung nge-vlog di sana. Okay, ya. Viewers, subscribers saya atau yang sedang melihat stream ni, kalau anda tidak tunggu di Kuala Lumpur International Airport semasa Rizkiah tak datang, kalau anda tidak berada di sana, anda keluar daripada YouTube. Okay guys, oh, guys, sama-sama kita akan tunggu Rizkiah di Kuala Lumpur International Airport nanti bila dia datang. Ya Allah. Amin, 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 amin. InsyaAllah pasti. Amin, 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 amin. Ui, memang akan ada rencana tu lah nak ke sini nanti bersama keluarga lah. Iya. Karena biasanya nge-react pengen langsung benar-benar datang ke sana. InsyaAllah. InsyaAllah pokoknya. Pasti InsyaAllah. Tahun depan InsyaAllah. Okay. Next soalan dia. Ada rencana terbaru atau perkembangan terbaru mengenai YouTube channel Iris? Macam contoh nak buat konten lain, reaction lain, atau nak tiba-tiba Rizky nak menyanyi ke apa ke? Sebenarnya dulu ada bisa dikit-dikit menyanyi, tapi namanya kalau nyanyi itu harus, kalau namanya di record itu pakai autotune abang. Kalau live gitu nggak bisa sebagus itu suaranya. Jadi kemarin itu sempat ada bikin lagu-lagu kayak gitu, ada sempat bikin. So akan ada lah satu konten baru atau YouTube. Ada channel YouTube baru atau channel-channel lain tak ada? Enggak, cuma satu aja itu dulu. Satu saja ya? Sementara itu satu dulu. Oi, fokus di itu dulu. Okay, kenapa reaction Malaysia? Oh, soalan ni soalan yang Nah, itu tadi abang. Kenapa nge-reaction Malaysia? Karena memang dari awal itu banyak berita-berita tentang Indonesia, Malaysia, Indonesia, Malaysia. Nah, aku tuh ingin ya, dengan kita mereact Malaysia dengan hal-hal yang baik, dengan fokus istilahnya share berita yang baik, hal-hal yang baik, persaudaraan antara Indonesia, Malaysia. Jadi istilahnya tuh netizen-netizen yang istilahnya antara dua negara itu bisa berbaikan meskipun iya kan, saat ini memang banyak berita segala macam. Nah, istilahnya kita itu sebagai istilahnya YouTuber yang bisa mensuarakan hal-hal yang baik, kenapa enggak gitu loh. Jadi bukan hanya saja kita memang ingin mempererat persaudaraan lewat YouTube, tetapi nanti juga kita bakal langsung datang ke sana untuk memberitahu kepada, ya ini loh, masyarakat di Malaysia ini menerima baik kita sebagai YouTuber Indonesia di sana, kayak gitu loh abang. Jadi benar-benar untuk membuat persahabatan kita ini semakin baik. Kayak kemarin ya, aku nonton videonya abang sama abang Anton, abang Fikri, ya kan? Di Malaysia, Masya Allah. Luar biasa pokoknya, luar biasa. Dan ada juga abang, YouTuber dari Malaysia yang ke Indonesia juga diterima sangat baik. Jadi itulah yang membuat kita tuh semakin ingin menunjukkan kepada, yaitu seluruh dunia, netizen pokoknya, media sosial, bahwa hubungan kita ini di kalangan kita ya, masyarakat biasa kita ini baik-baik saja gitu loh. Gitu. YouTubers Malaysia yang sekarang ada di Indonesia itu apa? Rusli? Benar. Ada di Indonesia. Nanti, dalam bulan Ogos, ada 7 atau 8 YouTubers Malaysia. Benar. Akan pergi ke Indonesia. So antara-antaranya saya spill sikit lah dia punya nama-nama dia, nama-nama. Tapi tak nak bagi tahu lah nanti lah. Saya juga dah tahu abang, saya juga dah tahu. Iya. Mantap pokoknya. Hebat. Itulah, luar biasa semua, ini. Best kan semua dapat pergi? Malaysia ke Indonesia, Indonesia Masya ke Allah. Malaysia. Luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Hebat. Aris, di Indonesia di mana? Saya di Semarang, Jawa Tengah. Semarang, Jawa Tengah. Siapa lagi YouTubers yang ada di Jawa Tengah? Cak Lonjong ada kan? Cak Lonjong bukan Jawa Cak Tengah? Cak Lonjong itu Jawa Timur kayaknya. Cak Lonjong Jawa ya, Jawa Timur ya, kayaknya. Cak Mojib itu Jawa Tengah tapi Solo kayaknya. Ada satu orang yang saya kenal tapi di Semarang juga. Siapa ya? Bukan Anton. Abang Anton itu di Yogyakarta. Yogyakarta, betul? Betul? Si
Vic di Bogor. Ah, oh, Bogor. Saya rasa si Bang Ri lah. Oh, Semarang. Malah baru tahu aku. Bang Oh. Ri, saya di Semarang. Oh iya, malah baru tahu saya. Boleh cerita sikit? Semarang ni di tempat wisata ke atau atau macam ya, Semarang. supaya supaya bila orang tengok stream ni orang akan enthusiast dia nak pergi lagi Semarang lah. Biasalah Semarang ada dia Semarang, iya, Semarang ini kota yang cantik. Kemarin sempat terpilih menjadi kota terbaik di Indonesia, Semarang, karena kotanya bersih, teratur, iya Abang, Masya Allah, bagus. Jadi Semarang ini adalah ibu kota dari Jawa Tengah. Kalau ibu kota Jakarta, ibu kota Indonesia kan Jakarta. Kalau ibu kota dari Jawa Tengah ini adalah Semarang. Nah, di Semarang ini banyak hal-hal yang bisa kita temui tentu saja. Jadi tempat wisatanya itu banyak, kayak kota kota yang baik, kota yang bagus. Terus sebenarnya Semarang ini lebih ke ini ya, wisata kotanya gitu ya, Bang ya. Kayak Wisata misalkan tu, ini, ya yeah, sorry sorry. Wisata wisata kota. Wisata adalah kalau di Malaysia dipanggil kota bersejarah ya. Bisa juga, iya. Kayak Okay. misalkan, misalkan kayak ini di Semarang itu yang bagus-bagus itu kayak kota lama gitu. Terus ada apa lagi ya? Makanan minuman? Oh, kalau makanan minuman khasnya kalau makanan itu lumpia. Abang tahu nggak pernah makan lumpia nggak? Tapi kayaknya kalau di Malaysia popia namanya ya Bang ya. Jadi lumpia itu makanan yang digulung. Luarnya itu tipis, dalamnya itu isinya rebung. Rebung itu terbuat dari bambu yang masih muda. Itu makanan khasnya dari Semarang, lumpia. Terus apalagi ya? Banyak sih, Pernah Bang. dengar Lumpia. dulu lumpia Lumpia, lumpia Semarang. lumpia Semarang. Selain pada lumpia ada lagi tak? Lumpia, terus makanan khasnya Semarang. Soalnya di sini oleh-olehnya banyaknya memang antara Semarang, Jogja, Solo tuh hampir sama kayak bakpia, lumpia, terus apa lagi ya? Kalau nasi ada nasi. Kita yang penyet ke Nasi. itu biasa kan? Kalau gudeg itu Jogja ya. Kalau di sini apa ya? Lebih ke memang kalau di sini nih ini deketan gitu ya Bang kotanya jadi kayak Semarang, Jogja, Solo jadi hampir sama gitu makanannya. Makanan khasnya tuh hampir sama. Okey. Ada lagi tak? Banyak sih Bang. Kita 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 promosi Semarang ke Malaysia. Semarang. Ada macam Yang penasaran gunung. cuma saran ya. Ada tak gunung-gunung ke kalau pantai gunung ke? Kalau pantai di sini ya pantainya biasa Abang. Kalau yang bagus itu memang pantainya kayak di Jogja gitu Abang beda. Oke, Kalau oke, di oke. sini di Semarang itu lebih ke kota soalnya ibu kota gitu loh Bang. Oh, kota. Kalau Paham. gunung berarti ini apa namanya? Di namanya tuh Bandungan. Bandungan itu seperti Bandung dia tempatnya dingin. Di situ ada namanya Candi Gedong Songo kalau di sini adanya. Candi Gedong Songo. Gedong Songo. Iya, Okey. kalau yang Sekejap. benar. Sorry. Candi itu yang Iya benar, tapi di sini kecil candinya karena memang di sini banyak candi Abang kan termasuk kayak di Prambanan Borobudur Bali. itu masuknya beda lagi. Kalau Prambanan itu di Klaten. Klaten itu dekat ke Solo sama dekat ke Jogja. Kalau Borobudur itu di Magelang. Magelang itu juga dekat lagi ke Jogja gitu. Jadi Jawa Tengah itu berkesinambungan Abang. Iya gitu. Jadi ada urutan-urutan tepatnya. Kalau di sini Subscribers, Candi viewers. Gedong Songo. Anda dah dengar pasal Semarang. Kalau jangan buang masa, ambil flight tiket, pergi ke Semarang sekarang juga. Kita kena Masya Allah. Orang kata apa, melawat ziarah sahabat-sahabat di Semarang, di Indonesia. Saya sedang bercakap dengan subscriber saya, viewer saya atau siapa-siapa yang melihat stream ni. Kalau anda pergi bercuti, saya cadangkan ke Semarang, Indonesia. Kalau Abang pernah dengar nggak kayak misalkan
Sampokong gitu. Sampokong itu kayak kelenteng. Biasanya kan di Malaysia juga banyak ya, Bu, ya kelenteng. Nah, itu yang spesialnya di Semarang itu Sampokong. Dia Terus apa dia punya itu? Lawang Sewu. Sampokong itu tempat sejarah kuil Tiongkok, Abang. Oh, sejarah sih Jadi ya kan makanan ini. Sorry. tempat yang bisa didatangi, misalkan tadi ada Sampokong, terus ada Lawang Sewu juga. Itu dekat Tugu Mudanya, itu pusat kotanya dari Semarang di situ. Karena memang ini wisatanya kebanyakan di kota-kota gitu, Abang. Jadi kayak wisata-wisata untuk kota lama gitu loh. Jadi benda-benda sejarah yang ditinggalkan gitu dari zaman Belanda seperti itu. Eh, Kayak Lawang Sewu. zaman Belanda maksudnya, wih, kalau ikut sekarang sejarah, Belanda dulu memang berada di Indonesia kan? Iya, wah iya, lama banget. Termasuknya itu Lawang Sewu itu tadi itu. Kalau mau experience yang horor-horor gitu, bikin kontennya di Lawang Sewu. Gitu. Tempat Apa-apa. sejarah. Tempat bersejarah. Okey. Wisata adalah kota bersejarah lah. Wih, saya nak cubalah lumpia tu. Macam best je. Iya, lumpia, lumpia. Itu Kalau di rasanya tuh nggak bisa dibicarakan dengan kata-kata. Spesial banget rasanya, itu khas banget dari Semarang memang lumpia itu tadi. best lah. Serius lah. Lumpia. Eh, nak tanya. Di Indonesia macam nasi nasi geprek tu semua dah biasa kan? Nasi penyet semua dah Oh biasa iya, kan? itu memang itu mah khas di seluruh Indonesia. Jadi kayak Seluruh ayam Indonesia. geprek, itu iya. Tapi kenapa? Okey. Saya tak pernah tanya orang. Saya nak tanya saja nak tanya adik. Kenapa orang Indonesia gemar makannya pedas? Iya, termasuk Cabainya saya. banyak kan? Kenapa? Nggak tahu ya, sukanya tuh pasti pedes loh, Abang. Nggak tahu juga. Kalau misalkan di Malaysia itu nggak terlalu suka pedas ya, Bang ya? Ah, tidak. Kami kurang sikitlah pedas sih. Oh, Kenapa? gitu. Kenapa ya? Karena memang udah lidahnya mungkin ya. Lidahnya tuh sukanya tuh makan pedes gitu. Jadi kalau nggak pedes gitu kayak nggak makan gitu loh, Bang. Kayak nggak ada sambal gitu kayak nggak makan. Kayaknya tuh kurang aja. Ada yang kurang gitu. Cili Sambal pun makan ada banyak macam. Ada banyak setelah macamnya. okay, lagi Resep-resep sambal. Resep sambal pun banyak di sini. Jadi ada sambal mata, sambal dabu-dabu, sambal apa ayam geprek pun beda-beda, sambal terasi. Nah, kalau di Malaysia namanya budu ya, Bang ya. Sejenis kayak terasi kalau di sini ya, di Indonesia ya. ya budu Ada sambal tomat, itu pun resepnya macem-macem banget. Jadi kayaknya kalau ke Indonesia wajib nyobain segala macam rasa sambal yang ada di Indonesia. Sambalnya tuh beda-beda. Okey. Sambal, okey. Sambal is satu. Lepas tu ada dia punya jenis-jenis dia. Sambal Iya, tomato, sambal. Banyak. Karena bahannya beda-beda semua. Sambalnya Kalau banyak macamnya. okey, kalau macam 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 ris ke sambal apa? Ya, aku bisa semua buat masam, semua sambal bisa buat. Misalkan kalau sambal tomat resepnya apa bisa, sambal terasi apa, sambal bawang bisa. Ada lagi sambal sambal hijau yang untuk biasanya nasi Padang, makanan Padang itu ada lagi resepnya beda-beda. Aku tuh semua sambal suka, Abang, kalau aku ya, karena memang aku pecinta sambal. Gitu. Kayaknya kalau makan nggak ada sambal gitu, kayak nggak makan gitu ya. Tetap Kan? aja, harus ada sambal, nggak pedes gitu. Pernah pernah kamu makan sambal yang paling pedas? Kalau sambal yang paling pedes nggak pernah. Itu ya apa namanya ya? Biasanya sambal yang paling pedes di sini ya cuman sambal bawang. Jadi cuman racikannya itu cuman cabe, cabe di sini sebutnya tuh cabe setan, Abang. Jadi yang warnanya orange itu loh. Orange yang segini, kalau di mungkin kalau di Malaysia sebutannya cabai padi ya, apa namanya? Cili Okey, padi. cili padi ya. Pedes nggak? Pedes nggak? Di sana pedes ya, Abang, yang cili padi itu ya? Bolehlah pedas lah. Saya tak suka pedas. Oh itu, jadi ya itu tadi sambal yang paling pedes menurut aku ya sambal bawang itu. Jadi cili padi sama bawang putih sama garam sama penyedap rasa itu digoreng dulu sebentar, abis itu diulek gitu, udah enak banget, pedes banget itu. Itu udah sedap. Viewers, subscribers, kalau nak pergi Semarang nanti jangan lupa try sambal dia.
Sambal bawang, sambal korek namanya. Sambal korek bang, itu lebih tepat. Banyak. Pedes banget, pedes banget. Bisa berkeringat makan. Oh, siap. Keringat berpeluh, keluar peluh semua. Benar, benar, benar. Pedes banget emang kalau sambal bawang itu udah paling best. Woi. Kalau air? Minuman, kalau minuman. Air, minuman ha. Apa yang khasnya? Manis, manis. Apa ya abang ya? Kalau di sini. Kalau es teh manis tuh udah semua di tempat dia. Iya, es teh manis. Kalau di Jawa itu apa ya? Ya cendol juga sebenarnya dari Jawa, tapi sama aja sih merata kalau menurut aku ya. Kalau namanya minuman sih di sini sama aja sih abang menurut aku. Seluruh Indonesia juga punya. Kalau minuman ya. Ada tak martabak? Martabak ada, itu mah martabak itu gulung, seluruh Indonesia juga. Iya, ada martabak itu seluruh Indonesia juga punya martabak telur sama telur. martabak manis. Itu ada Martabak di setiap. adalah semua, I mean, iyalah betul. Tapi cuma saya nak rasa lah, saya nak rasa beda ya bang martabak. ya. Saya nak rasa telur gulung. Apa lagi ya? Telur gulung. Yang Oh, itu cilok. Itu mah cilor cilok, beda lagi dari Jawa Barat. Kalau Jawa Tengah ya memang jajanan banyak kayak gitu abang, bener itu namanya jajan tuh namanya di pinggir jalan itu ya, street food itu banyak banget, telur gulung, cilok, cilor itu banyak banget yang dari Aci Aci itu. Itu street Ada food makan, gitu ya. ada makanan Malaysia di Semarang ada tak? Ada abang, insya Allah. Kemarin aku udah pernah sih, udah pernah sana, tapi kata aku pas aku cerita nih, aku pas bikin video, kata teman-teman itu bentuknya beda kak, katanya di sini nggak kayak gitu gitu gitu. Nanti besok besok lagi aku bakal balik deh ke resto itu, aku bakal bikin videonya lagi. Jadi kayak nasi lemaknya abang, terus ada apa teh tarik, ada roti canai gitu gitu, ada roti tisu. Nanti aku bakal balik lagi deh bikin videonya, tapi Ada mungkin juga rasanya ah. beda ya mas. Ada bang, ada, tapi mungkin rasanya pasti beda ya bang ya, karena kan beda chef. Maksudnya lah. Okeylah. Saya boleh mungkin 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 ada beza, tapi tetap roti canai, tetap teh tarik, tetap roti canai, teh tarik, nasi lemak. Ada. Tiga tiga aja. Ada lagi? Roti tisu. Ada juga. Terus kalau air air Bandung itu dari Malaysia, Bang? Air Bandung gitu. Air Bandung ni daripada mana sebenarnya? Malaysia ke Indonesia? Yang kemarin saya pernah react itu yang katanya sebutannya air Bandung yang warnanya merah dikasih kayak susu jadi Susu pink itu loh, ayam. Bang. Saya tahu, tahu. Amin, maksud saya. Adakah air Bandung ni minuman daripada Indonesia? Nggak ada. Aku malah nggak pernah dengar. Jadi kemarin itu kalau Sangat. pas ke resto Malaysia malah ada itu. Oh iya, ada ABC bang di sini yang di filmnya Upin Ipin itu bang. ABC, oh, Upin Gitu. Ipin memang 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 satu satu channel kanak-kanak yang sedang famous di Indonesia kan? Banget. Di setelnya pagi, siang, sore, malam ada terus. Dan aku selalu nonton gitu loh. Jadi Saya Upin minta maaf. Ipin terus. Upin Ipin lagi apa? Ejen Ali. Ejen Ali mana ada? Bobo Boy. Wih. Terus apa lagi ya? Lupa. Ada banyak sih, tapi yang lain lupa, Abang. Aku yang sering nonton itu. Tiga itu. Yang lainnya banyak sih sebenarnya, tapi lupa. Umar Hana itu dari Malaysia, bukan ya? Ah, dia dari Malaysia juga. Tak silap Oh, saya lah. benar. Memang dia dari Malaysia. Umar Hana pun Benar. ada. Soalnya bahasanya bahasa Melayu. Umar Hana itu yang paling bagus sih sore-sore biasanya. Wah. Kena pergi jugalah Semarang ni. Tak, maksud saya, ish, saya sendiri nak kena pergi Indonesia. Masya Allah. Aduh. Raja Empat di Indonesia juga kan? Iya. Raja Empat di Indonesia, benar. Dia apa? Macam pulau? Dia macam... Iya. Pulau, terus untuk liburan kayak di pinggir ini juga, di pegunungan, pinggir pantai gitu kan, Abang. Luar Kamu biasa pernah sih, pergi? aku aja belum pernah, belum pernah sana aku aja. Aku tuh, saya jalan-jalan tuh paling cuma Sumatera sama Pulau Jawa. Belum sampai ke Kalimantan, belum juga sampai ke Sulawesi, Abang. Sama, saya juga belum itu. Jarak Luar biasa sih. kilometer contoh daripada Tuh. rumah kamu Semarang
Contoh macam nak ke Jakarta, jauh tak? Berapa kalau kilometernya? dari kalau dari Semarang ke Jakarta itu kalau pakai kendaraan mobil ya Abang ya, contohnya mobil Ya, itu contoh. sekitar 9 jam, 9 jam. Dari Semarang ke Jakarta itu 9 jam, 8 jam, tapi kalau pakai pesawat setengah jam sampai. 9 jam eh? Iya, benar, itu lewat darat, benar. Mobil ya, mobil. Kalau ikut Semarang kilometernya Jakarta. ada dalam 500 Apa kilometer. ya? Anggaran, anggaran. Kayaknya iya deh. Iya. Kayaknya Yalah, abang Indonesia. sampai. Indonesia besar. Indonesia tanahnya Iya. besar. Jauh jauh jaraknya. Apalagi Kerajaan Empat tuh jauh banget. Eh, betul ke? Ada dalam berita Indonesia akan pindahkan ibu kota ke Kalimantan ya? Iya, itu sempat pernah dengar, iya. Dan memang benar adanya itu, Abang. Lagi proses ya, sepertinya ya. Jadi Oh, lagi sekarang ini. seperti seperti kayak lagi inilah penggalangan dana, lagi ngumpul dana segala macam untuk membuat IKN ya. Ibu kota baru di Kalimantan. Iya, itu. Kenapa Progresnya mereka seperti pilih apa gitu. Kalimantan? Ah? Huh? Kenapa mereka Mungkin pilih yang Kalimantan? Ah. tanahnya masih luas, masih istilahnya belum Yang terjamah dengan polusi, Abang ya, macet gitu kan. Kota Jakarta tahu sendiri, macet, polusi Ya. udara. Jadi di Kalimantan itu masih sangat luas, bersih, masih mungkin kalau dibuat ibu kota tuh akan nampak cantik gitu loh, beda banget. Jadi sekarang tuh Jakarta udah terlalu macet ya, populasinya udah terlalu itu. Jakarta memang seperti itu, Abang. Cakap pasal Jakarta, minta maaf. Dalam TikTok ada satu nama tempat di Jakarta namanya Sudirman. Oh iya, ini yang lagi hit sekarang ya. Ah, yang lagi hit Citayam sekarang itu. ya. Jadinya SCBD-nya berubah namanya jadi Sudirman, C-nya tuh Citayam ya, SCBD. Bojong apa gitu, terus D-nya tuh Depok gitu. Untuk tempat fashion anak-anak muda zaman sekarang ya, Bang ya. Berkumpul di sana. Abang, abang Itu ada lagi contoh? Okey, okay, kejap. Abang lagi hits. ada satu zebra crossing tu mereka akan gunakan untuk jalan-jalan. Untuk fashion. Itu sebenarnya jalan umum. Jadi ya kalau mereka lagi fashion ya yang pengguna jalannya nunggu gitu, antri. Jadi menyebabkan kemacetan sih. Tapi sepertinya kalau dikelola dengan baik ya mungkin bisa lah. Jadi ngatur jalannya ada yang mungkin dilewatkan sebelah mana, jadi nggak fokus ke situ. Kalau misalkan itu mau diperpanjang gitu loh, hal-hal yang seperti itu. Kamu pernah pergi? Enggak pernah. Oke. Saya bukan termasuk, Abang. Itu Okay. hits banget memang. Memang memang tengah popular lah sekarang ni Viral. dekat Indonesia lah. Iya, viral banget. Itu apa nama JJ, nama perempuan yang kecil tu. Iya, JJ. Oh, JJ. 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 Sama Bonge ya, yang cowok. Bonge. Tapi JJ dulu dengan Roy, lepas tu dah putus pergi dengan Bonge. Viral banget Wih. memang. Okay, cakap pasal reaction to Malaysia. Sekiranya insyaAllah kamu akan ke sini dengan family kamu. Tempat mana yang kamu nak pergi dulu? Maksudnya di sini, apa yang kamu nak buat? Nak pergi tengok ni, nak pergi pulau ke, nak pergi gunung ke di Malaysia? Makanan yang kamu nak rasa, makanan, minuman? Nah, itu semua yang pernah aku reaction, Abang, ke Kuala Lumpur, Twin Tower. Oh, Twin Tower Terus, KLCC. Okay. Makan nasi lemak yang terenak di Kuala Lumpur itu, Abang, kemarin aku sempat nge-react vlognya, aku lupa. Itu katanya paling enak di... Wak jam apa nama dia? Nama Tak restonya ingat. Aku lupa. Nama restonya aku lupa, itu nasi lemak katanya yang terenak di situ. Terus aku yang paling penting aku mau ke Stadium Johor Darul Takzim itu loh. Abang. Aku mau ke Sultan Ibrahim. Jadi itu Johor Darul Karena, Takzim ya, paham, aku mau ke situ. Terus mau ke banyak tempat lah yang intinya yang pernah aku react itu kemarin seneng banget bisa nge-react, bisa tahu. Jadi aku tuh pengen bener-bener ke sana gitu loh. Oh, Genting Highland.
Tempat liburannya yang kayaknya tuh seharian putar-putar tuh nggak bakal selesai itu ya Bang ya di situ ya di Genting Highland itu ya. Ya, tempatnya besar ya. Nah itu Oh, Genting situ. Highland, Johor, Genting Highland. Wih, KLCC. Wish. Kamu, okay. Contoh macam Johor, JDT. Saya tak pernah pergi lagi tau. Itu jauh nggak Abang jaraknya dari KL? Contoh daripada Kuala Lumpur nak ke Johor dalam 2 jam. 2 jam, 3 Oh, jam dekat. naik, naik kereta. Oh, dekat nggak jauh berarti. Siap. Tapi itulah Johor, Johor. Johor satu tempatnya bagus. Aduh. Saya kalau tak dengar kot sekarang ni ayam beli saya ada beli ayam. So dia tengah bising sekarang ni. Iya, dengar dengar dengar. Kalau Okey, Abang saya bertempat ya. bertempatnya di mana kalau Abang ya? Abang Saya di Akhil. Shah Alam. Shah Alam Selangor. Dah kalau kalau nak lagi tepat bunyi pula. Stesen 7 Shah Alam Selangor. Dia so alhamdulillah lah saya masa Fikri dengan Tuan datang. Mereka buatlah video-video di Shah Alam, video-video di KL, alhamdulillah lah. Nanti 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 kalau kamu nak datang sini, kamu bagi tahu ya. Saya nak panggil suruh rakyat Malaysia hadir di Kuala Lumpur International Airport untuk menjemput Amin. Rizky. Masya Allah, Masya Allah. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Amin, Okey. amin. Makasih, Abang. Okey, adik. Ni ada soalan soalan yang keempat. Dah keempat kot. Tak tahulah saya dah lupa lah soalan yang keberapa. Ada dua dua orang kata apa peribahasa ke petak pepatah Melayu ke saya nak adik, adik macam terjemahkan apa maksudnya. Okey. Gimana gimana? Dia punya ayat dia kalau tak ada api masakan ada asap. Apa maksudnya? Kalau, kalau tidak tidak ada api api kat bawah dia kan. Kalau tak ada api masakan kita punya masakan ada asap keluar. Apa maksudnya? Oh, kalau nggak ada oh kalau nggak ada api nggak mungkin ada asapnya. Iya. Ya. Berarti itu ya Bang ya, kalau nggak ada hal-hal yang kita kalau nggak ada hal-hal yang kita lakukan, istilahnya nggak mungkin lah ada akibat akibat buruknya kayak gitu ya Bang ya. Jadi ya, jadi apapun yang kita lakukan itu istilahnya bakal ada sisanya gitu loh. Jadi bakal ketahuan gitu loh. Gimana ya jelasinnya ya? Apa yang kita lakukan? Kalau misalkan, kalaupun istilahnya apa yang kita lakukan, kalau buruk itu bakal ketinggalan juga bekasnya gitu loh. Mungkin seperti itu. Oke, okay. Hampir hampir tepat. Oke, okay, jawapannya jika tidak bersalah, masakan dituduh orang, maksudnya di sini. Ya. Kalau saya tak bersalah, jangan masa saya di. Tuduh. Okey, soalannya seterusnya. Iya. Ada ada dua je. Oh. Takkan ada katak. Takkan ada katak maksudnya katak yang tu. Ya, kodok ya. Kodok ya. Takkan ada kodok beranakkan ular. Ha, apa maksudnya? Tak faham kan? Itu hal yang mustahil ya. Gimana itu nanti? Okey, dia punya maksud dia orang yang pengecut, pengecut ni macam takut iya. Orang yang takut, tak mungkin, tak, tak mungkin akan jadi orang yang berani. Oh, saya tanya soalan ni, saya pun tak faham. itu yang terakhir itu peribahasanya bagus itu ya Bang ya, bagus itu ya, yang terakhir. Iyalah. Bagus. Dia, okay, ni saja nak cerita lah sebab peribahasa-peribahasa pepatah-pepatah Melayu ni. Saya rasa di Indonesia pun ada juga kan? Macam ni. Iya, ada. Ada. Boleh, boleh share satu. Satu pepatah ya. Daripada Indonesia. Ha? Ada. Share, bagai, share dengan. Ha. Kongsi dengan kita bagai, orang. Bagaikan apa? Misalkan, bagai katak dalam tempurung. Berarti. Bagai katak dalam tempurung. Yalah, bagaikan min katak bawah tempurung. Maksudnya di sini kejap. Apa maksud dia?
Bagai katak dalam tempurung, jadi kayak orang hidup tapi nggak tahu apa-apa gitu ya. Karena dia ketutup sama tempurung itu tadi. Jadi nggak bisa ngelihat kanan kiri ada apa gitu. Betul, 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 betul. Istilahnya kayak buta informasi. Oke, Ah, Adik, iya. kita pergi kepada last last soalan, last last question. Kongsikan dengan viewers, subscribers yang tengok stream ni sedikit nasihat atau kata-kata sebelum kita tutup kita punya stream ni. Okay, Masya Allah. Terima kasih untuk Abang Akil intinya yang sudah menginvite saya Terima kasih di juga. video Okay. kali ini. Istilahnya, apapun yang terjadi lah antara negara kita, Indonesia sama Malaysia, Okay. istilahnya hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini, berita apapun yang keluar gitu, info-info terkini yang ada, itu biarlah pemerintah kita yang menyelesaikan. Yes, betul. Yang bertanggung jawab atas semuanya gitu ya. Pemerintah dari Malaysia, pemerintah dari Indonesia, karena kita sebagai masyarakat biasa nih, kalangan masyarakat biasa, kita hanya sebagai penikmat media sosial, pemakai media sosial, kita hanya netizen gitu kan. Bercakap-cakap saja yang baik, positive thinking intinya, dengan hal-hal apa yang terjadi itu, jadi janganlah saling berargumentasi berlebihan, karena memang apapun itu yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia itu sudah akan diselesaikan oleh pemerintah negara kita masing-masing. Jadi kita sebagai warga negara, berbaik-baiklah, bersaudara saja, gitu. Jadi saling menyatukan, istilahnya kita yang dari bawah, masyarakat bawah seperti kita ini, masyarakat yang hanya masyarakat saja, ya sudah berbaik-baik sajalah, gitu loh maksud aku. Maksud saya ini dari semua hal yang terjadi ini ya, Bang, ya, gitu. Maunya maunya seperti itu, gitu loh. Kita saling Adik, berbaik sangka. Kita berbaik sangka maksudnya di sini ambil yang jernih buang yang keruh juga macam itulah. Iya, iya, insyaallah, amin. Ada lagi? Udah cukup. Itu saja ya. Okay intinya guys. Intinya mau persaudaraan aja. Betul. Okay guys, sebelum saya nak tutup kita punya stream ni, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada adik kita Rizkiyah. Makasih untuk Abang Akil juga, makasih banget. Seluruh rakyat Malaysia yang sedang melihat stream ni, jangan lupa subscribe. Tu dia tulis kat situ tu, tu apa nama? YS Rizkiyah. Saya akan letak juga di dalam video ni nanti. Malaysia, jangan Malaysia seluruh jangan lupa subscribe. Masya Allah. Bagi dia 1 juta subscribers. Ah. Amin, luar biasa, amin, Masya amin, Allah. Amin, 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 Masya amin. Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Adik, terima kasih banyak ya sebab makasih, sudi Abang. Untuk temu bual eksklusif ni. Makasih Abang. Makasih banget. Saya pun minta maaf sebab ambil masa banyak sangat adik dengan nak rumah lagi nak ni semua. Okeylah, 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 okeylah. So, saya mohon undur diri dulu ya. Terima kasih Abang. Terima kasih. Okey. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.